Berarti nama lu udah di surat itu juga ya? Iya, nama aku Kansa. Kenapa ya? Kenalin, gue Randy. Kalau boleh tahu surat yang dipajang itu surat apa ya? Oh, itu tadi surat tugas dari Dikjar. Aku ditugasin buat ini nih, apa survei tempat gitu. Ngomong-ngomong, pas banget tadi nama kamu ada di sana. Lah, lu ketua panitianya? Iya nih. Soalnya nama aku ada di bagian paling atas. Nanti aku buat multi chat aja ya. Soalnya aku sekarang mau ada kelas dulu nih ya. Seru banget sih. Gimana kalau misalnya kita jalan-jalan sebelum gathering, beli macam-macam banget gitu, gimana? Jalan-jalan, boleh aja. Jalan-jalan ya? Boleh aja sih, biar kita gak macam-macam banget. Yaudah, fix nih ya. Boleh nggak? Cerita aja, Mak. Tahun depan gue udah nggak di sini lagi. Loh, emangnya kenapa? Kok gitu sih? Padahal kan kita baru aja jalan-jalan bareng, happy-happy bareng. Gimana ya? Soalnya tahun depan bokap gue harus pindah ke Surabaya. Jadi mau nggak mau, gue harus ikut pindah. Oh iya, gimana kalau misalnya kita foto box aja? Supaya ada kenang-kenangannya gitu. Boleh tuh? Oke. Yaudah, yuk. Shaking, 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 my whole world shaking, it's true.
Pak. Finally. Akhirnya sampai juga. Wah, kok kayak rumah ya? Ini emang rumah, bodoh. Bego lo ya? Udah, mendingan kita beresin tas dulu. Emang gue salah ya? Oh my god, gila, bagus banget. Sumpah, ini tempat harus diabadikan. Spotnya bagus-bagus banget. BTW, gue harus snapgram. Hai gengs, gue lah sama panitia lagi nyari tempat buat di Sering Fakultas. Pokoknya nanti buat informasi selanjutnya, stay tune aja, oke? Dadah! Sumpah, lo harus tahu. Sebenernya tuh gue males banget, Jill, ikut-ikut kayak ginian. Rumahnya sih emang bagus. Cuman gimana ya? Banyak debu, gak ada AC, gerah, panas. Pokoknya gue banget dah. Dan ditambah ya, gue sekelompok sama dia, Jill. Gue udah pernah cerita kan, pas SMA ada murid pindahan cewek yang freak gitu. Ya, gaya-gayanya kayak Velma di Scooby-Doo gitu deh. Halo? Halo? Lo denger gue gak sih? Gila nih tempat, gak ada sinyal. Nah, ini senternya. Loh, kok ada pisau? Sa? Kenapa, Sa? Itu, di kamar mandi. Yaelah, itu kan cuma mayat Rama doang. Tunggu. Mayat? Rama dibunuh. Kayaknya ditusuk pakai pisau. Hah? Pisau? Van, jangan bilang lu. Jangan bilang gua apa, Ren. Lu kan yang bunuh Rama. Kok gua sih? Karena lu doang yang bawa pisau. Di, mana ada gua bawa pisau? Lu lihat kan isi tas gua tadi? Gua cuma bawa senter doang. Di dalam tas lu tuh ada pisau juga. Ya udah, kalau nggak percaya ikut gua. Nih, gua buka tas gua sekarang. Gak ada pisau. Sumpah, Sa. Gue gak bawa pisau tadi. Gue cuma bawa yang gue pilih doang. Lu masih percaya sama gue kan, Sa?
Biar aja dulu si Ivan, biar tenang, biar mayat Rahma gue yang beresin. Iya, Ren. Apa Ivan ikut-ikutan mati? Ya, cuma gimana ya? Banyak debu, gak ada AC, gerah, panas. Pokoknya bukan gue banget deh. Dan ditambah ya, gue sekelompok sama dia, anjir. Gue udah pernah cerita kan, pas SMA ada murid pindahan cewek yang freak gitu. Pokoknya tuh gayanya gitu kayak Velma Nidis, gitu deh. Bagus. Ren, kenapa? Kansa, lu tuh gak tahu ya. Di saat hari pertama gue tahu surat itu di tangan lu, gue kecewa banget, Sa. Lu gak tahu perjuangan gue buat dapetin jabatan itu. Dan lu, cuma gadis polos dan logu, bisa kayak apa gatheringnya nanti? Mendingan gue. Dan lu gak tahu perjuangan gue kayak gimana buat dapetin jabatan itu. Kalau boleh tahu surat yang dipajang itu surat apa ya? Oh, itu tadi surat tugas dari Dikja. Halo? Ya, ini nggak ada di tabelnya. Nggak tahu. Oh!
panitia. Lah, lu butuh panitianya? Iya nih, soalnya nama aku ada di bagian paling atas. Lalu kenapa Ivan dan Rahma ikut terlibat? Apa kamu sengaja membuatku membunuh Rahma? Dan membantu melancarkan rencanamu? Setiap orang baik di depan orang lain pasti ada sisi gelap yang disembunyikan oleh orang itu. Sama kayak lu, gue udah tahu lu ada dendam sama Rahma. Sampai tindakan lu adalah membunuh dia. Jadi gue manfaatin situasi itu untuk meluruskan rencana gue dan menuduh Ivan. Tapi tenang aja, Sa. Gue juga pernah merasakan apa yang lu rasakan. Gue juga pernah dibully sama Rahma dan Ivan. Anjir, kacau keremet dia kemarin, anjir sama dia. Jalan. Si bang, lu jangan sibuk-sibuk lagi, kok cabut lu, cabut, cabut lu. Pikirin, ngapain gue dendam sama mereka sampai bunuh mereka lagi. Dendam itu seperti pedang bermata ganda. Saat dendam kita terbalaskan, kita juga yang harus membayarnya. Happy birthday. Anjir, kok lu tahu dah? Gak penting Ren, kita tahu dari mana. Make wisdom. Tuhan, di usiaku yang ke-19 ini, jadikan masa laluku sebagai background dalam kehidupan. Jadikan perubahan yang lebih baik, serta lindungi aku dan orang-orang di sekitarku. Amin. Evan. Iya, kenapa? Tuh deh, kiri ngeliatin kita.